Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino. Ah, tempat saya lagi di mana? Ada rumah hobbit. Nah, kalau kalian pernah nonton film nih yang di sini, saya nggak mau sebut ya. Itu. Nah, ini nih, mirip kan? Nah, cuman ini sayangnya memang masih digembok ya, jadi saya belum bisa lihat ke dalamnya. Cuman nanti kalau misalnya udah resmi dibuka ini, kalian bisa masuk ke dalam situ. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini tempat di mana ya? Rumah kah, apartemen kah, atau mungkin apa ya kalau boleh dibilang ya, villa ya. Nah, ini adalah Rainbow Springs Condo Villa. Jadi kalau kalian sudah nonton video saya yang sebelumnya, itu saya sudah upload 2 video ya. Jadi Rainbow Springs Condo Villa ini gabungan antara rumah, apartemen, dan villa. Jadi kalau kalian bingung kadang kan, oh kalau rumah fasilitasnya kurang nih, cuma kolam renang. Oh, kalau apartemen tinggi, gak enak. Nanti takut gempa lah, apalah. Nah, kalau villa, ya villa gede-gede kan ya. Nah, makanya Sumare Konserpong itu membuat suatu produk yang namanya Rainbow Springs Condo Villa. Jadi menggabungkan 3 konsep tersebut menjadi satu, yaitu Rainbow Springs Condo Villa. Berapa kali saya sebut Condo Villa? Unitnya itu, nah, kalau kalian lihat yang di atas ini, yang di depan situ juga. Dan kalau yang udah jadi ini nih. Nih, saya tunjukin. Yang ini yang udah jadi semua. Ah, kalau kalian lihat tuh ya, mengelilingi di sini. Nah, jadi sekarang ini saya sedang berada di Eco Village. Ini adalah fasilitas baru dari Sumare Konserpong untuk para penghuni di sini. Fasilitasnya apa aja? Nggak perlu khawatir. Jadi di sini itu 70% itu adalah lahan penghijauan dan fasilitas. Jadi kalau kalian tahu, 100% kurang 70% berarti cuma 30% aja untuk bangunannya. Cakep kan? Dimana lagi developer yang memprioritaskan lingkungannya untuk kenyamanan penghuni. Biasanya kan bangunan semua ya. Kalau ini enggak nih, kalau kalian lihat nih. Cakep-cakep kan? Bunganya banyak, ya kan? Ada rumah hobbit, ya kan? Dan di tengah ini semua hijau. Jadi fasilitasnya nanti saya akan tunjukin kalian satu persatu ya. Ada mulai dari danau, kolam renang, jogging track, cycling track, itu banyak banget. Dan ini memang belum jadi ya, kalau kalian lihat kan. Ini belum finish banget ya, karena memang belum dibuka untuk umum. Cuman kita diberi kesempatan sama Sumare Konserpong untuk memperkenalkan dulu produk ini. Jadi, ya nanti akan launching ini. Gosipnya sih bakal launching ya. Kalau saya lihat mungkin tower ini nih. Nih, yang lagi dibangun ini ya. Nah, jadi bagi kalian yang kemarin-kemarin pada nyari tipe yang di lantai bawah, ground, itu yang langsung akses bisa ke sini, siap-siap. Nah, nanti Sumarekon mungkin akan membuka, siapa tahu ya kan. Nah, jadi kalian bisa mulai, ya kalau kalian penasaran bisa kontak-kontak saya di nomor kanan bawah itu seperti biasa. Nah, jadi nanti saya juga akan bawa Anda ke show unit terbaru ya, di Tower O ya, O kemarin, itu ada tipe 4 bedroom. Jadi saya akan membawa kalian ke tipe 4 bedroom terbaru itu. Jadi jangan lupa saksikan video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan subscribe dan like untuk video-video saya supaya saya semakin semangat bikin video, oke? Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya dan salah ya, tadi saya bilang kayaknya yang itu 2 ya, tapi sepertinya yang mungkin akan di launching itu adalah ini sama ini. Jadi kayaknya 2 kain ini ya. Gak tau juga nih. Kita tunggu nanti ya. Sumarekon bakal membuat gebrakan apa nih. Karena Sumarekon ini suka bikin deg-degan memang kalau produknya. Makanya konsumen itu pada happy ya kalau beli barang Sumarekon. Rasa hasratnya itu, deg-degannya itu lebih kenceng kayak who wants to be a millionaire. Nah, ini adalah produk. Ini juga salah satu landscape terbaru ya dari Sumarekon ya. Jadi ini baru jadi juga. Kalau kalian lihat tadi kan itu ada yang namanya Eco Village ya. Nah, ini kita baru bikin lagi, bukan kita sih, tapi Sumarekon ya. Sumarekon bikin itu lagun. Jadi ini adalah fasilitas tambahan. Kalau dulu kalian nonton, itu nggak ada fasilitas ini sama sekali. Nah, ini adalah yang terbaru. Ayo, sini. Jangan kelamaan ngerekam. Sini, ayo. Ini saya sama istri saya nih. Ini kayak kasih kan tinggal di sini. Minta saya beli lagi. Pusing saya. Nah, jadi ini juga belum selesai ya. Tapi, ya itu. Bersyukurlah ya. Saya juga dikasih kesempatan untuk bikin video dulu ya. Nah, kalau kalian umum belum boleh masuk sini nanti ya. Nah, lagunnya di mana? Nih. Oh. Ya kan? Cakep banget. Nah. Tuh. Serasa lagi staycation kan? Jadi buat kalian yang takut akan
kalau misalnya bosan nih di rumah, di apartemen, wah pengen banget nih staycation, villa. Nah, ini nih. Nih, ya kan? Tinggal duduk foto di sini. Gaya sedikit, ceklek. Udah. Hashtagnya nanti bikinnya staycation padahal di Gading Serpong, ya kan? Nah, cakep banget. Kalau kalian lihat ya di mana aja itu ya. Kalau gue jujur ini enak banget memang kalau tinggal di Rainbow Spring ini, fasilitasnya itu nggak main-main. Jadi kayak hotel bintang 5. Nih, sini. Anda tahu kan hotel di Bali yang resort super mewah? Nah, tuh. Kalau mau nyantai sampai makan kacang, tinggal duduk di sini. Nah. Aduh. Nah. Aduh, tiduran. Nikmat apa yang kau dustakan? Enak banget, tinggal bawa es jeruk, taruh di sini, minum, ya kan? Nah. Tapi saya nggak tahu ini ya. Ini ada air. Biasa kalau ada air, orang pasti nanya, boleh berenang apa enggak? Saya nggak tahu. Mungkin boleh. Nah. Tapi anak kecil ya. Kalau orang dewasa kayaknya paling cuma sampai semata kaki. Tuh. Kayak pantai ya. Makanya namanya lagun. Lagun. Saya agak lupa lagun-lagun apa. Nanti saya tunjukin lagun apa. Nah. Kalau. Nah ini ya. Soalnya ini kan saya lihat nih ya. Ini. Sama yang ini. Lagi dibangun. Tetapi. Di Presis nggak ada. Apakah itu petanda kalau dua ini bakal dibuka? Ah, kita tunggu aja ya. Nanti setelah produk knowledge saya kabarin. Jadi nanti saya akan info-info ke Anda yang mana kira-kira bakal di launching ya. Kalau ini misalnya dibuka dan kalau kalian ngambil lantai ground, itu enak banget ya. Berarti view-nya langsung ke sini. Cakep. Nah sekarang saya akan bawa Anda ke Tower O9. Jadi ini ada show unit baru ya, 4 bedroom. Jadi ini lucu. Dulu kan di video saya sebelumnya saya bawa Anda ke show unit yang O9 tapi lantai 3. Lantai 2 baru jadi, itu sudah diambil orang lagi. Nah, jadi kemarin kon bikin lagi di lantai 3 show unitnya. Apakah ini nanti langsung diambil orang lagi, enggak tahu juga. Orang seneng banget ya, langsung ambil furnis karena enggak mau pusing. Nah, yang tower yang mana? Tuh, dua itu. Jadi saya akan bawa kalian ke sana ya. Siap-siap, oke? Okay? Nih, ini dia Tower O9. Jadi dejavu ya kalau kalian sudah nonton yang sebelumnya. Nah, ini saya tunjukin lagi deh, flashback lagi ya. Jadi setiap unit itu sudah ada tempat parkir sendiri dan dedicated. Nah, dengan harga segini yang mulai 1,4 eman, Anda sudah dapat parkiran yang dedicated. Jadi tidak perlu rebutan sama orang lain. Kalau ini adalah kotak surat. Jadi kalau misalnya ada surat-surat, nanti dimasukin ke situ. Tetapi kalau untuk paket-paket, nanti ada di bagian depan ya, di security. Nah, ini adalah pintu dari atas ya, kalau misalnya tangga darurat, untuk masuk pun pakai access card. Jadi, nggak perlu khawatir. Kalau yang nanya motor di mana? Nah, tuh kayak di kanan, bisa juga parkir, kayak gitu. Nah, untuk masuk ke lift ini juga sebenarnya perlu access card. Dan, nah, ini baru nih. Ini intercom ya kayaknya ya, Panasonic. Nah, kalau misalnya mau masuk, aslinya itu ditutup ya. Nah, jadi nggak terbuka seperti itu. Cuma karena ini show unit ya, jadi ya dibuka dulu ya. Kalau kalian nanti masuk, itu perlu access card. Jadi, satu gedung ini hanya 5 lantai. By the way, ini liftnya pakai merek Kone ya. Jadi, banyak yang nanya ke saya, liftnya pakai apa nih? Nah, tuh, Kone. Jadi, rasa penasaran Anda sudah selesai. Jadi ini satu tower itu terdiri dari 5 lantai dan satu lantai hanya 4 unit. Tuh, kiri, kanan, dan di tengah ini adalah lorong atau foyer open space. Jadi sinar matahari masuk semua. Ini sore tuh, jam 5 sore. Tetapi terang kan? Nah, itu yang di bawah adalah tangga ya. Yang kita mau masuk, kayaknya salah saya show unitnya. Soalnya ini show unit baru jadi saya nggak tahu yang mana. Kayaknya yang sebelah kiri tadi ya salah satunya. Sekarang kita coba balik lagi ke tempat yang tadi ya. Harusnya yang ini show unitnya. Jadi posisinya itu 2 unit dekat dengan tangga dan 2 unit dekat dengan lift. Nah benar, ini adalah show unit terbarunya. Tetapi sebelum masuk seperti biasa,
lepas sepatu dulu ya. Jangan pakai sepatu, karena nanti kotor show unitnya, nggak enak dilihat orang, oke? Okay? Nah, ini adalah show unit untuk tipe 3 bedroom. Cakep. Jadi, kalau Rainbow Springs ini memang mengutamakan ruang keluarganya besar. Nah, ini adalah dapurnya. Jadi, begitu kalian masuk, antara kiri atau posisi kanan, itu pasti bertemu dengan dapur. Tuh. Kenapa dapurnya di sini? Kalau Anda bertanya, karena di samping itu ada kaca kecil. Jadi kalau kalian masak nih di sini, tinggal buka jendela ini aja, dijamin bau terasi, bau apapun hilang bablas. Tapi dibuka ya, kalau ditutup ya nggak hilang. Nah, di sampingnya ini ada pintu menuju kemana? Ini adalah ruang service area. Jadi kalau misalnya taruh mesin outdoor AC di situ. Dan di depan ini adalah kamar ART. Sudah ada kamar mandi juga ya. Tetapi kalau misalnya let's say kalian tidak pakai ART, ya ini pasti otomatis jadi gudang, oke? Jadi bisa taruh barang-barang di sana. Dan ini outdoor AC-nya ya, langsung nyembur keluar. Jadi panasnya ke sana semua. Kalian bisa juga jemur baju ya di situ. Jadi tertutup, enggak kelihatan sama sekali. Ini ruang makannya nih. Jadi ruang makan dan ruang keluarga nempel jadi satu. Sama lah kayak apartemen pada umumnya ya. Tetapi kalau ini ukurannya besar. Kalau apartemen kan ya pasti ukurannya lebih kecil ya. Makanya ini namanya adalah kondo villa. Dan di setiap ruang keluarga pasti ada balkon. Balkonnya kayak gini. Dan gede ya. Jadi kalau mau taruh-taruh kursi, sampai ngeteh, ngopi, ngemil, menikmati udara segar, matahari pagi, matahari sore, terserah, bisa duduk di situ. Nah, by the way, ini dijualnya nggak furnis ya. Nah, karena begitu banyak pertanyaan yang masuk ke kolom di YouTube, pada nanya, ini furnis nggak, Tom? Tidak. Ingat ya, tidak furnis. Kecuali kalau nanti ada promo dari Sumarekon. Mana tahu Sumarekon bikin promo full furnis. Who knows kan? Ayolah, sampaikan. Nah, itu tadi adalah ruang kerja ya. Tetapi itu adalah sebenarnya ruang kamar anak. Dan ini pun kamar anak. Jadi kalau kosongnya seperti ini. Tuh. Ukurannya sih ya gede sih. Dibilang kecil enggak. Bahkan gede lah dibandingin kalau apartemen-apartemen dengan harga selevel segini, itu gede. Dan ini adalah kamar mandinya. Tuh, kamar mandinya apa adanya ya. Jadi WYSIWYG, what you see is what you get kalau di WC-nya itu. Tapi yang di luar tadi enggak. Nah, ini adalah kamar utamanya. Kalau kalian lihat ada dua kaca kan? Yes. Jadi setiap unit di Rainbow Springs ini semuanya itu hook. Jadi dua sisi tuh, kiri dan kanan. Jadi otomatis kalau ini otomatis mendapatkan mata anginnya dua arah. Tuh, cocok banget kan? Jadi kalau misalnya utara, timur, atau utara barat, atau timur selatan, barat selatan, ada semua, bisa. Jadi netral ya kalau orang bilang ya. Ini netral, karena dua mata angin kayak gini. Dan kacanya gede-gede bagong tuh. Nah, tuh kalau di depan itu adalah lapangan basket. Di depan itu ada tower yang tadi di awal ya, yang saya bilang itu ditutup-tutup kain. Itu kayaknya bakal launching ya kayaknya ya. Soalnya nggak ada di Prestige. Dan di depan ini adalah lagun yang tadi. Tuh, asik kan? Tuh, bawa bayi, jalan-jalan. Asik lah. Nah, ini adalah show unit dari Rainbow Springs tipe 3 bedroom. Sekarang saya bawa lagi ke tipe 4 bedroom. Ya pastilah ya, lebih gede ya 4 bedroom daripada 3 bedroom. Jadi kalau kalian mau tahu, tipe 4 bedroom ini adalah tipe paling favorit dari semua konsumen ya. Kalau misalnya lihat Rainbow Springs, kalau dibawa ke 4 bedroom tuh langsung pasti jawabannya wow. Ya, wow.
Jadi sebenarnya sih kalau untuk ukuran ruang keluarga itu sama persis. Kayak ukuran dapur ini juga, ya ukuran dapur ini sih otomatis lebih gede lah ya. Dan untuk ruang service areanya otomatis juga pasti lebih besar daripada yang tipe 2 bedroom atau 3 bedroom. Nah kalau ini salah satu opsional nih ya. Kalau misalnya kalian mau ikutin juga bisa nih, ditutup kerangkeng-kerangkeng gitu supaya nggak ada serangga masuk. Dan oh ya, ini ada tempat mesin cuci ya. Jadi itu sudah ada salurannya. Jadi tinggal pasang aja di situ. Ini yang kamar ART. Tapi kalau nggak kepake, nah ini nih. Ini salah satu opsi juga. Kalau misalnya nggak pakai jadi gudang, bisa jadi tempat untuk laundry room. Jadi untuk semua baju-baju kotor atau apa ya masuk ke sana lah ya. Nah kalau jemur nanti bisa di sini sih, cukup sih. Jangan jemur di balkon ya. Nanti nggak sedap dipandangnya. Nah kalau kalian ingat video saya yang sebelumnya, itu kan posisinya beda ya. Nih kalau interiornya sekarang beda. Ruang makan dan ruang nonton TV-nya terbalik. Kalau dulu ruang nontonnya di kanan, kalau ini ruang nontonnya jadi di kiri. Cocok juga sih. Jadi enak juga. Jadi kalau nonton ya ngadapnya ke sana. Nah, meja makannya di sini. Ya selera lah ya. Kalau misalnya interior ya itu atur-atur sendirilah ya. Ini hanya inspirasi aja dari Summarecon bikinnya. Nah, sebelah tuh lihat tuh istri saya. Betah amat ya. Nge-shoot mulu nih. Tolong nih. Saya dicecer nih. Disuruh beli mulu di sini. Aduh. Nah, ini adalah ruang kerjanya. Jadi ya ini aslinya sih kamar ya, tapi ya dijadiin ruang kerja. Jadi nih kalau misalnya kerja duduk di sini, sip, blok, nyaman kan? Nyaman banget. Jadi mau yang lagi ngetren sekarang ya WFH, work from home, asik banget kalau WFH di sini. Nah sekarang kita akan ke kamar anaknya ya, dan nggak lupa di sisi kanan itu. Nah, ini adalah kamar mandinya. Jadi, kalau kalian lihat, ini kamar mandi ada perubahan ya. Tuh, kaca yang tadi. Jadi lebih gede. Dan ada sinar-sinar lampu sama rak-rak kayu. Itu tidak include ya. Jadi nanti kosongannya yang kayak yang tadi tuh. Tiga kamar. Jadi itu adalah kosongannya banget. Kalau sebelah kiri ini adalah kamar anak. Jadi ini adalah kamar anak yang pertama. Tuh. Gedenya, ya pasti lebih gede lah ya daripada yang 3 kamar. Cukup sih. Dan sebelahnya adalah kamar anak yang kedua. By the way, kalau misalnya kalian ngerasa, wah ini Tom kayaknya kurang nih ya kamar anaknya ini ya. Soalnya anak saya aktif atau bla bla bla. Bisa, tenang aja. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tinggal jebol aja tembok di depan ini. Jadi satu kamar kan, jadi lebih besar. Tapi jangan lupa, diskusikan dulu, konsultasikan dulu ke bagian planning dari Summarecon Serpong ya. Nah, ini adalah kamar utamanya. Ini adalah menu utama. Menu utama, udah kayak makanan aja. Kamar utama segede ini. Buh, enak banget kok tidur di sini. Jadi ini apa ya konsepnya ya? Ini konsep minimalis nih. Saya lebih suka ini ya desainnya. Jadi nggak terlalu banyak barang. Enak banget. Dan di depan ini adalah langsung view ke lagun tadi. Cakep. Cuman ya ini contoh ya. Kalau misalnya ada sih unit-unit di bawah itu kan udah kejual ya. Sama sih view-nya kayak gitu. Keren kan Summarecon? Padahal dulu lagun itu nggak ada loh. Nah dari Summarecon dibikin lagi fasilitas tambahan. Ayo, developer mana yang lebih baik daripada Summarecon? Sumpah, ini Summarecon itu ya, kalau biasanya kalau di brosur, wah ini nanti ada perubahan, berapa persen. Kalau Summarecon itu malah merubahnya itu malah lebih bagus. Nah gimana kalau misalnya konsumen, makanya tiap konsumen yang kalau misalnya beli di sini itu ya zero komplain lah ya. Minim komplain, orang pasti senang banget sama produk-produknya Summarecon. Kalau udah tinggal tuh nyaman banget katanya. Makanya saya sangat pede dengan produk Summarecon. Makanya kalau kalian lihat itu video saya semuanya Summarecon Serpong ya kebanyakan. Kalau orang bilang ini lu udah cinta mati ya sama Summarecon. Ya
iya sih. Dari produknya, kualitas bahannya, estet, lingkungan, top notch. Number one. Nggak ada yang bisa ngalahin. Nah, sekarang saya akan bawa Anda jalan-jalan keluar melihat fasilitas lainnya ya. Di depan itu ada skatepark. Di depan itu ada lapangan basket. Dan kalau kalian bertanya-tanya, ini apa nih? Ada lahan kosong di sebelah kiri ini. Terus ada mobil-mobil parkir di luar. Emang boleh, Tom, parkir di luar? Boleh banget. Jadi kalau misalnya ada tamu, bisa parkir di sini. Kenapa? Karena di bawah itu dedicated. Satu unit sudah ada satu parkiran sendiri. Tetapi kalau misalnya ada tamu, bisa parkir di luar sini. Terus ada yang bertanya, gimana Tom kalau mobil saya lebih dari satu? Bisa, parkir aja di luar sini. Nah, kalau di depan ini ada assembly area. Benar nggak bacanya? Assembly area ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ngumpulnya di sini. Tuh, ada yang lagi main basket. Asik. Nah, kalau kalian lihat ini kiri kanan, hijau semua ya. Rumput, pepohonan, dan ada satu hal yang unik juga di Summarecon ini. Pohon-pohonnya ini banyak, modelnya itu banyak banget. Jadi kalau kalian lihat dengan teliti, model tanamannya itu beda-beda semua loh. Bahkan pohon pepohonannya aja. Nih, kalau di sini kan kayak gini ya. Nanti di depan sana beda lagi. Tuh. Terus kalau kalian lebih teliti, Anda lihat di depan itu ada tempat keran air ya yang hijau-hijau. Nih, yang saya zoom. Jadi ini di setiap titik beberapa meter, jarak beberapa meter secara konstan, itu pasti ada yang namanya tempat air seperti itu. Itu untuk apa? Itu untuk ya para untuk ya estet lingkungan lah ya, untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di sini. Jadi lebih gampang. Jadi udah pasti semua tanaman ini tidak dehidrasi ya. Jadi semua dapat air secara merata, nanti disiram-siram setiap sore. Tuh, kalau kalian lihat di bawah ini apa nih? Ini mirip-mirip sayur bayam merah ya. Enggak tahu ini bayam bukan sih? Saya enggak hafal tentang tanaman. Begitu banyak, saking banyaknya ya tanaman-tanaman di sini, saya sampai bingung ini jenis tanamannya apa aja ini, mau ngapain ini juga pusing. Tapi cocok buat kalian yang punya anak. Bawa aja ke sini. Ini loh, Nak, ini tanaman ini, tanaman ini. Lumayan kan, kursus gratis ya. Tapi modal-modal kamus juga nih ngeliat tanaman-tanaman ini, tanaman apa aja. Nah, sekarang saya bawa Anda ke kolam renang ya. Nah, ada juga yang nanya ke saya, Tom, kalau misalnya saya sedari taman mau langsung ke tower saya itu gimana? Lewat bawah lagi atau gimana? Oh enggak, lewat aja pintu yang tadi ya. Itu tinggal tap, pakai access card, langsung bisa masuk. Tuh, ini juga ada tempat nyantai ya. Jadi kalau misalnya capek jogging keliling-keliling, ya duduk di situ, istirahat. Tuh, enak banget kan? Adem, hijau ya, seger. Sama ini kan banyak ya pohon-pohonnya ya. Jadi mau ala-ala joget-joget India juga bisa di sini. Komele jaya. Nah, itu di sebelah kiri Anda itu ada hidran ya. Jadi ya bukan cuman fasilitasnya banyak, tapi keamanan yang nggak ada, oh enggak, tenang. Summarecon itu benar-benar matang kalau bikin suatu produk. Jadi hidran itu ada di berbagai macam titik ya. Itu banyak sih sebenarnya, cuma saya nggak bisa nge-shoot juga. Ini ngap juga saya ujung ke ujung ya. Ini kalau jogging itu dijamin Anda 2 kali muter aja saya yakin Anda capek. Lumayan ini melatih otot ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di bagian tengahnya dari Rainbow Springs Condo Villa. Jadi ini adalah kenapa saya bilang tengah, karena ini di Tower Green. Jadi di sini ada 3 tower ya. Tower Blue yang dekat dengan danau, Tower Green yang dekat dengan kolam renang, dan Tower Orange yang dekat dengan fasilitas olahraga seperti skatepark dan lapangan basket. Tetapi sekarang ada tambahannya, yaitu Lagoon Lake yang tadi saya video ya. Jadi semua jenis tower itu kebagian fasilitas yang eksklusif masing-masing. Cakep kan? Cakep lah. Summarecon Serpong. Nah, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini,
atau sedang mencari hunian yang maunya mix antara apartemen, rumah, atau villa, kalian bisa pilih produk ini, Rainbow Springs Condo Villa. Dan jangan lupa hubungi saya di nomor bawah itu ya. Bye-bye.